Guna meningkatkan pelayanan masyarakat di tengah pandemi COVID-19, Kepala Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, terus berbenah merenovasi kantor desa dengan menggunakan dana dari pemerintah dan sebagian menggunakan dana pribadi. Kantor Desa Kemang yang sebelumnya terlihat kumuh kini terlihat kokoh dan megah, sehingga warga yang datang ke kantor desa tersebut akan merasa nyaman. Kepala Desa Kemang, Entang Suwana, mengatakan alasannya menggunakan dana pribadi untuk renovasi kantor desanya. Lantaran bantuan dari pemerintah selain harus menunggu lama, juga tidak mencukupi karena dana tersebut sebagian dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Mana pelayanan saja, khususnya kantor Desa Kemang, saya juga. Apalagi musim hujan dan juga dalam hal ini juga vaksinasi di kantor desa. Jadi saya lebih memprioritaskan untuk ketika masyarakat datang vaksin, hal-hal lainnya lebih nyaman untuk menunggu dan lebih luas. Jadi tempat-tempat yang biasanya tidak bisa dipergunakan sekarang bisa digunakan untuk menunggu atau duduk-duduk sejenak. Kades berharap dengan renovasi kantor desa tersebut bisa mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kemang, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.